Ya Allah, demi cahaya wajah-Mu yang dengannya langit-langit dan bumi menjadi bersinar, berilah hidayah pada hati-hati mereka dengan Al-Quran, sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah pada hati-hati mereka. Dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi dan Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ. Dengan Al-Quran, aku memohon petunjuk. Dan dengan Al-Quran, mereka memohon petunjuk. Kita pergi ke negeri-negeri mereka untuk mengenal lebih banyak tentang ayat-ayat Allah yang telah mengubah hidup mereka dari kegelapan menuju cahaya petunjuk. Al-Quran senantiasa memiliki pengaruh yang kuat dalam perubahan hati-hati manusia dan mengarahkan hati-hati mereka kepada Sang Pencipta. Dalam acara ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla, syiar kami, bahkan syiar setiap kita, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus, dan dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwasanya Ia mencintai orang yang mensucikan diri. Bagiku hal ini menjadi sebab keterikatan antara aku dan Islam, karena kaum muslimin di setiap waktu mereka sholat, mereka selalu berwudu. Kun fayakun. Kalimat ini membuatku tercengang. Selama 2 tahun aku berusaha memahami kekuatan kun fayakun. Ayatuhu tagdu syumu wa yafidhu fi qalbi sana. Di sela-sela aku berjalan, aku mulai bertanya tentang arti kehidupan. Dan di sela-sela perjalanan aku memperhatikan iklan di mobil-mobil, salah satunya berulang kali lebih banyak dari yang lainnya. Dan ini yang menjadikan diriku memberi perhatian terhadap kemungkinan-kemungkinan. Kenapa Allah mengatakan bahwasanya ubun-ubun itu durhaka? Kenapa Allah mengatakan hal seperti itu? Terdapat di dalam Al-Quran, sebelum 1400 tahun yang lalu, seorang laki-laki yang tinggal di gurun pasir tidak membaca, akan tetapi mengetahui hal ini semuanya. Kemudian ia tersadar, lalu ia mengucapkan 2 kalimat syahadat bersama dengan cucunya. Lalu ia kembali tidak sadarkan diri. Wanita ini wafat dan meninggal dalam keadaan seperti itu, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa meskipun sehari, dan tidak pernah membayar zakat. Akan tetapi, kalimat terakhir yang diucapkannya ketika di dunia adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya haiman, hal tastafiq wa tarasa'adata wa najah. Aku sangat terpengaruh ketika membaca surat Al-Muzammi, karena aku merasakan betapa takut dan khawatirnya Rasul dalam beliau mengemban tanggung jawab ini. Dan menurutku ini masalah yang sangat besar. Tulisan Arab membuat aku terkagum-kagum, lalu aku menulis surat Al-Fatihah. Karena dia sangat, aku sudah menghafalnya sebelum aku masuk Islam.
Dan ketika aku membacanya, aku merasakan ketenangan. Saat itu aku membukanya dengan sedikit rasa takut, karena ia bukanlah kitab biasa, tapi ini adalah Al-Quran. Lalu aku membuka, dan saat itu aku mendapati surat ini, dan aku sama sekali tidak memilih ataupun mencarinya. Subhanallah, sekarang aku tahu kenapa saat itu aku bisa membuka ayat itu dan membaca surat itu. Ayun min al-Qur'an laha bi ruhi sada wa fadat al-aina tujibu dhaka an-nida thabbitni ya Allah ala tariq al-huda. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tanda bagi setiap manusia yang menunjukkan akan keesaannya. Tanda bagi setiap orang yang berakal. Setiap orang yang kami temui dalam acara ini, tatkala mereka memperhatikan ayat-ayat ini, mereka menerima nasihat dan kehidupan mereka berubah dan mengetahui bahwa ayat-ayat ini adalah benar dari Tuhan mereka. Aku ingat ketika seorang teman memberiku sebuah kitab dan dia bicara kepadaku tentang beberapa ayat Al-Quran. Dan pertama kali aku baca adalah sebuah ayat dari surat Al-Mu'minun. Aku terperangah. Bagaimana mungkin seseorang memiliki pengetahuan tentang hal ini sejak 1400 tahun yang lalu? Dan di dalam Islam, aku mendapatkan jawaban. Apa yang aku lakukan di sini dan bagaimana seharusnya aku berinteraksi dengan masyarakat agar aku bisa menjadi sebuah elemen positif dalam masyarakat itu sendiri. Islam memiliki jawaban itu sendiri, baik sebagai individu keluarga maupun kehidupan masyarakat. Aku terkena penyakit kanker dan bagiku hal itu adalah sebaik-baik kejadian yang telah menimpaku. Dan bagiku hal itu adalah tanda keridhaan dan penerimaan Allah. Ini membuatku terguncang. Bagaimana kitab yang sederhana ini mengandung makna yang dalam dan juga luas. Hal itu mendorong dan memaksaku untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Nurul hidayat zara sadri huwa mubtada wa umri fa'azimtu lirrahmani amri wa'ala khutataha masyai. Ayat-ayat yang sama juga melewati ribuan manusia, akan tetapi mereka tidak mendengarkannya dan tidak pula menoleh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan juga kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka? Kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Qur'an itu? Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan." Mungkin suatu saat nanti akan terjadi sesuatu padamu yang akan berpikir bisa menjadi penyakit buruk atau mengalami kecelakaan yang meninggalkan bekas yang jelek, atau mungkin kau tidak mampu untuk berjalan atau bicara. Semoga Allah tidak mentakdirkan hal itu. Semoga Allah memberimu umur panjang agar kau dapat kebenaran, agar kau memperhatikan dirimu akan kemana sisa hidupku, kemana aku akan berjalan. Saat aku mengendarai mobil, turun hujan yang sangat-sangat deras. Dan aku tidak tahu kalau mereka meletakkan tanda bahaya menutup jalur cepat. Lalu aku menabrak rambu-rambu tanda bahaya tersebut hingga berserakan di mana-mana. Mobilku oleng dan aku berusaha untuk berhenti. Hujan masih turun dengan deras. Aku duduk memikirkan, mungkin aku mati sekarang. Tiba-tiba lilinnya terjatuh. Ruangan berubah menjadi gelap gulita dan saat itu aku diliputi oleh rasa ketakutan. Tidak pernah kurasakan ketakutan seperti itu. Apabila kau menyangka jika pada detik berikutnya mungkin engkau bersalah, bukankah lebih baik engkau berhati-hati sebagaimana kita memasang sabuk pengaman? Berhati-hati dengan meluangkan waktu untuk urusan agama. Mereka yang telah Allah berikan petunjuk dengan Al-Quran, mereka merasakan keagungan dan nilai Al-Quran lebih banyak dari kami. Al-Quran itu adalah kumpulan ilmu dan juga pengetahuan.
bahwa Zat yang Maha Tinggi, Dialah yang berbicara padamu dari atas. Dia adalah sebuah kitab yang ditunjukkan untukmu. Bersama Al-Quran, kita dapati manusia, mereka mengetahui apa yang mereka dengar, akan tetapi mereka menangis. Subhanallah. Tanpa Al-Quran, dan tanpa adanya komitmen yang kuat untuk membacanya, hidupmu akan terasa hampa dan hidupmu berputar mengelilingi lingkaran yang kosong. Luangkanlah sebagian waktumu, pergi dan bacalah Al-Quran, pelajarilah tentang Islam. Meskipun hanya satu jam, sungguh menyilaukanmu apa yang akan engkau dapatkan, kenyataan, keajaiban atau mukjizat bahasa, engkau pasti akan merasa tercengang setelah membacanya. Sebagian besar orang yang telah kita temui dalam program ini, mereka melewati hambatan dan kesulitan, dan setan memanfaatkan hal ini untuk memalingkan mereka dari kebenaran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah iman pada mereka, menabahkan hati dan meneguhkan iman mereka. Karena di Prancis tidak ada seorang pun yang memakai hijab, jadi ketika engkau memakai hijab, maka hal itu menegaskan bahwasanya kau adalah seorang muslim. Dan orang-orang akan melihatmu dengan pandangan yang buruk. Pertama kali memeluk Islam di sini, di Inggris, perubahan sangat sulit sekali. Perubahan di mana saat itu aku berada pada masa mudaku, tidak mudah untuk berubah secara sempurna dari satu budaya ke budaya yang lainnya. Dan ketika aku mulai berpegang teguh dengan Islam, hal itu menjadi ujian berat bagiku. Dia sangat marah, dia menyangka otakku telah dicuci, aku ini orang fanatik, bahkan dia menyangka aku berubah menjadi seorang teroris. Dulu aku sembunyi-sembunyi untuk mengerjakan sholat berpuasa Ramadan. Aku mengatakan aku makan padahal sedang puasa. Aku menghadapi kesulitan dan hambatan yang sangat banyak. Perasaan was-was menguasaiku dan setan ada di kepalaku. Aku ingin meninggalkan Islam sekarang juga dan tidak berlalu satu hari pun atas keislamanku. Dan di rumah aku duduk dan subhanallah, aku berkata di dalam hati, aku adalah muslim. Aku akan baca Al-Quran dan melihat apa yang di dalamnya, karena sebelumnya aku belum pernah membacanya. Lama ashtaka jawfi dhama, lama baka jifni dama, wa darbu khafa jahannama, laja'tu lil-Quran. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengimaninya. Sebagaimana Allah ceritakan pada kita tentang jin, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, memberi petunjuk pada jalan yang benar, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami. Hal itu menjadi titik balik dari kehidupanku, karena aku merasa tanda-tanda di sekitarku dan merasa hidayah dari Allah. Aku memperhatikan, lalu melihat Al-Quran yang diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Aku menetapkan untuk membacanya, aku membukanya, ayat-ayat itu menggugah hatiku, dan rasa ingin tahuku semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam, Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Sahabatku memperlihatkan kepadaku beberapa ayat Al-Quran di mana Allah berfirman, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, kemudian dia diberi petunjuk. Qul huwallahu ahad, ikhlas. Karena itu adalah definisi tentang Islam. Risalah kenabian itu harus mudah agar bisa menjadi pesan yang universal. Semata-mata kepalaku menyentuh tanah dalam sujud. Aku tidak mengangkat kepalaku. Berapa lama? Aku tidak ingat sampai sekarang. Aku tidak tahu pasti, mungkin selama 2 menit atau 10 menit. Akan tetapi, sebelum aku mengangkat kepalaku dari sujud, aku mulai menangis, dan air mataku menetes dengan deras. Ada yang bicara padaku. Allah bertanya padaku, apakah yang kau cari? Apa yang mendorongmu sujud selama itu? Mereka mengucapkan kalimat yang paling agung dan paling indah. Dan itu adalah kalimat teragung dan terindah yang diucapkan oleh Nabi SAW
dan para nabi sebelumnya. La ilaha illallah. Ashadu. Ashadu. An la. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Nurul Hana. Dia bertanya padaku, maukah kau mengucapkan syahadat? Maka aku jawab, ya, sekarang kalimat itu meluncur dari mulutku. Aku tidak mampu untuk menguasai diriku. Dahulu sebelum Islam, pandanganku hanya terfokus pada masalah dunia saja. Dan setelah aku mengucapkan syahadat, kini aku berbeda. Saat itu juga Allah menyingkirkan penutup dari hatiku. Aku merasa ucapan syahadatku menempatkanku di jalan yang lurus, menempatkanku pada apa yang Allah cintai. Ketika kau mengucapkan dua kalimat syahadat, kau memiliki kunci, kunci kebenaran, kunci keselamatan. Aku merasakan keselamatan. Masya Allah. Bagiku, hal itu adalah pembebasan dan permulaan sesuatu yang baru. Seakan-akan aku membuka lembaran baru. Selama ini aku selalu bertanya-tanya apakah aku memang berhak atas agama ini. Begitulah. Setelah mereka memeluk Islam, dimulailah perjalanan mereka bersama Al-Quran dan petunjuk Al-Quran bagi seluruh manusia, bagi orang Arab maupun orang Ajam, laki-laki ataupun wanita. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Aku tahu bahwa media massa sudah berbohong dan aku tahu bahwa hakikat sebenarnya ada dalam Al-Quran. Ketika aku mendengar Al-Quran dibaca pertama kali, suara itu tidak sama dengan musik yang pernah aku dengar. Al-Quran adalah nikmat bagi anak manusia, bagaimana mereka diberi hadiah sebuah firman Allah agar mereka mempelajari dan memperhatikan sepanjang hidup mereka. Di dalam Al-Quran terdapat obat, hidayah, dan pertolongan dalam segala keadaan. Dan setiap engkau membaca sesuatu dari Al-Quran, praktekkanlah dalam hidupmu. Inilah keindahan Islam. Kau tidak butuh menoleh kepada kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran adalah medan pencarianmu, sebuah kitab yang sempurna untukmu. Dunia ini, surga dan kelezatannya adalah bersama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah iman pada mereka, mereka hidup dalam kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan jutaan uang, karena mereka telah mengalami kesempitan hidup dan kesesatan sebelumnya. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikannya dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Karena hidup hanyalah untuk bersenang-senang, ya? Kau keluar bersama teman-temanmu dan melakukan apa yang kau inginkan dan menikmati hidupmu. Aku tidak punya rencana atau tujuan hidup. Kedua orang tuaku menerimaku memeluk Islam karena keduanya telah mengenalku sebelum dan sesudah aku masuk Islam. Dan keduanya menyaksikan perbedaan antara hitam dan putih. Sebelum aku memeluk Islam, dulu aku orang yang sangat sombong. Aku memperlakukan teman-temanku dengan buruk, begitu pula keluargaku, khususnya keluargaku. Aku memperlakukan mereka buruk. Sebelum aku menjadi seorang Muslim, hidupku dulu hampa, ya Syekh. Demi Allah, sebagaimana aku katakan padamu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari sejarah kehidupanku yang lalu. Qur'ani huwa jannati huwa ayatul lakwani. Qur'ani huwa hujjati injitu lirrahmani. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ini apakah yang ada di dalam hidup setelahnya? Dan untuk apa hidup ini? Tahukah kau, ya Syaikh, surat ini, khususnya 4 ayat terakhir dari surat ini memiliki tempat spesial di hatiku karenanya. Aku mempelajari satu hal dari ayat ini. Terkadang di sana ada kesulitan-kesulitan. Akan tetapi kekuatan dan kemampuan yang Allah anugerahkan padaku kepada orang-orang di sampingku menguatkanku untuk mengalahkannya. Meskipun kesulitan yang ada itu sungguh berat untukku,
Itu adalah tanda-tanda dari keridhaan dan penerimaannya. Ketahuilah bahwa Allah telah menjanjikan padaku dalam surat Al-Baqarah bahwa aku mampu mengalahkannya. Karena tidaklah Allah membebani seseorang dengan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Aku yakin dengan izin Allah Azza wa Jalla dan aku mengucapkan ini dengan jujur. Setelah kalian menyaksikan acara ini, bacaan kalian terhadap Al-Quran akan berubah. Begitu pula hidupmu bersama Al-Quran, amalan dan tadabur kalian terhadap Al-Quran pun akan berubah. Bacalah, akan tetapi tidak hanya sekedar membaca dan mengetahui saja, tapi bacalah dengan tujuan mengambil faedah. Praktikkan dalam kehidupanmu dan berubahlah menuju yang lebih baik. Jika aku meninggalkan Al-Quran selama 2 hari, aku merasakan kesusahan hidup seperti orang yang berjalan di atas kaca. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan agar aku berhak mendapatkan kemuliaan ini dan hidayah dari Allah. Hidayatin min fadli Rabbi jahalahu wa qalbi yahdaru ihsasi wa darbi. Ketika kita menyaksikan penerimaan orang-orang Barat terhadap Islam dan menjauhnya orang-orang Arab dari Islam, aku khawatir Allah akan mengubah keadaan kami dan mencabut Islam dari dada-dada kami. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي مع القرآن اهتدي فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه